Hai semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, jadi di video kali ini aku mau review tentang es krim Vinetta. Es krim ini sebenarnya es krim jadul yang lagi comeback dan cukup viral. Es krim ini aku dapat dari Alfamart dan kayaknya udah ada di beberapa minimarket dan supermarket juga. Ini aku beli dengan harga Rp55.000. Dan ini tadi dusnya sempat aku buka dan bagian dalamnya tadi sempat aku masukin ke freezer dulu. Soalnya kayaknya agak meleleh gitu lah. Oke, kita buka aja. Nah, di dalam si es krim ini kayaknya bagian bawahnya itu ada semacam tray gitu atau nampan buat menahan si es krimnya itu. Dan ini cukup fragile, jadi harus hati-hati. Kita coba potong. Nanti aku bakal buka semuanya di next minute. Sekarang aku mau potong aja dulu. Dan ini bagian atasnya itu ada semacam coklat gitu dan nggak terlalu tebal. Nah, hati-hati. Nah, kita masukin aja ke gelasnya. Coba. Nah, itu tuh bagian coklatnya. Kemudian ada coklat, es krim coklat, ada es krim vanilla. Dan menurut aku rasanya selayaknya es krim wall, sama saja. Gak ada bedanya lagi. Aku gak tahu yang dulu udah lupa rasanya kayak gimana. Dan bagian bawahnya itu gak ada apa-apa lagi kecuali potongan-potongan es krim tipis. Jadi bikin crunchy gitu. Buat yang suka sama videonya, silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.